Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Hari ini lagi pengen banget makan bakso, teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk berkulineran ini di salah satu warung Indo yang ada di Kaohsiung, Toko Maju pastinya langganan ya. Dan karena ini antre banyak sekali, kebetulan juga ini pas hari raya Idul Fitri ya. Jadi masya Allah antusias teman-teman untuk merayakan liburan Lebaran ini benar-benar. Yang biasanya nggak pernah libur itu hari ini libur, teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman ini yang ngantre, akhirnya saya bungkus bawa pulang. Nah, udah teman-teman, paling aman itu kita makan di rumah ya. Kemarin aku di sana itu sempat makan, cuma buru-buru soalnya saking ramenya. Jadi ini saya bungkus satu, saya bawa pulang dan mari kita makan dulu. Memang di sana itu rame, terus kebetulan ya, kemarin kan lagi Lebaran, jadi semua mbak-mbak TKW, mas-mas TKL itu pada libur. Dan ini mau saya tambahkan cabai, teman-teman. Ini juga sudah siap. Siap panasin dan segala macam, lalu kita tambahkan cabai dulu. Dan ini saya sengaja menggunakan sumpit kayu biar nggak berisik, soalnya nyonya saya lagi tidur di atas. Kemarin saya pulang itu sambutannya luar biasa, soalnya di sini lagi banyak tamu, anak-anaknya nenek semua pulang, cucu canggah warang, dan ya makan-makan gitulah ya, karena nyonya kan pulang, ya itu bentuk sambutan mereka untuk nyonya gitu, menyambut kepulangan nyonya seperti itu ya. Dan tadi malam katanya nyonya itu nggak bisa tidur, jet lag teman-teman. Apa jenenge kok jet lag ya, apa tuh? Jet mabur, nggak, maksudnya ini kayak ngan apa? Waktunya Amerika sama sini kan beda ya. Kalau iman Amerika malam, di sini siang. Jadi kayak kebalikan gitulah teman. Kalau siang itu jadi ya, waktunya kan kayak kebalikan. Akhirnya nyonya itu sekarang di Taiwan tuh karena belum adaptasi mungkin ya, belum sikuan lah ya. Jadi di sini tuh kalau siang tidur terus teman. Soalnya di sini siang, di Amerika kan malam. Jadi siang-siang kayak gini tuh beliau tidur. Ke bawah itu paling cuma sarapan. Alhamdulillah meskipun di rumah ada nyonya tapi nggak itu ya, nggak garu wilayahku kerja. Sarapan yang boleh dewe, maam yang boleh dewe, karena selera makannya beliau sama saya, sama kita orang yang kayak sama simbah gitulah, itu aja udah beda teman-teman. Gitu, jadi kalau makan mau makan apa itu beliau itu nyepat mau dewe, boleh dewe gitu, kadang makan di luar. Dan ini beliau lagi tidur, nenek juga bubuk, jadi saya bebas melakukan aktivitas saya. Ya sudah, yuk kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah sambal lagi, cukup lama gak makan pedes teman-teman, soalnya puasa sebulan penuh ya, jadi kayak puasa makan pedes dulu. Kemarin-kemarin saya ngiman badan, ngiman perut saya kalau mau puasa-puasa makan pedes, soalnya puasa itu bukan nambah nafsu makan ya kalau pas makan itu, tapi malah kalau dimakanin banyak tuh perutnya kayak sengkil. Bismillah. Masya Allah enak banget. Ini bakso langganan saya, enak pol, sampai bakul harus apal teman-teman. Kemarin mau ngantri banyak banget, mau bikin vlog makan di sana itu udah harus masak nih kancane sak gantian, lalu kancane saya ngantri. Jadi saya makan cepet-cepet di sana. Terus akhirnya saya bungkus bawa pulang satu. Jadi mari kita makan dulu. Bismillah. Ini sambal kapan bakso. Enak deh sama teman-teman, sekuah-kuahnya itu enak. Bakso gedenya.
Saya ada kerupuk. Ini juga kebiasaan saya. Kerupuk harus dicampur sama bakso. Ini kerupuk bawang. Ini kerupuk pangsit bawang ya. Campur kuah itu enak banget. Celupin kuah kayak gini. Terus nanti makannya pas yang sama. Mau minta apa ya kalau udah kecelup itu lama kayak gitu loh. Kuah. Ini ada tahu baksonya. Saya kemarin beli yang porsi 200an NT. Isiannya ada 7. 7 bakso sama tahu baksonya 1. Sama yang gede 1. Menurut gua bakso itu paling enak di sini teman-teman. Benar-benar pure rasanya kayak bakso dari Indonesia. Saya udah beberapa kali bikin video bakso ini. Soalnya saya kalau saya tuh makanan kesukaan, ini termasuk makanan kesukaan saya, bakso. Jadi saya tuh bisa dibilang pecinta bakso. Dan menurut saya ya paling enak ya di ini, di warung Maju ini. Saya nggak endorse ya, tapi memang ini pure review jujur. Favorit banget, makan bakso sama pangsit. Alhamdulillah, wis mbok kirpane.
gendutan makan bakso sing pedes. Kemarin di sana itu kayak kurang mareng, soalnya ya enak ya, banyak yang masih nunggu antrian, terus kita mau makan menikmati dan pelan-pelan dengan seksama itu kayak gak enak banget sama teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kemarin tuh bubos saya melihat video konten-konten saya tuh beliau support penuh dan senang lihat konten-konten video aku. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan semoga keluarga ini tuh gak ada embel-embel ya. Maksudnya ini baiknya itu tulus dan insya Allah tulus teman-teman. Kalau memang saya dimarahin pasti udah dari dulu kayak gitu, soalnya saya izin bikin YouTube kan udah dari dulu sama Pak Bus. Tapi kan nyonya ini emang baru tahu kalau saya tuh bikin konten YouTube kayak gitu. Dan kemarin kan beliau pingin ngerti suasana Lebaran Idul Fitri terus sholat di stasiun. Jadi saya bukakan video-video saya yang ada di YouTube, terus beliau subscribe juga malahan menggunakan HP-nya sendiri. Jadi semalam itu katanya pas gak tidur itu nontonin video saya. Terharu deh. Ya sudah teman-teman ya, terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk nonton video aku. Semoga tidak bosan dan boleh banget kasih saran di bawah, next saya harus bikin video apa lagi. Tanya jawab juga boleh teman-teman. Pokoknya kalau ada teman-teman mau request saya harus bikin video apa lagi, boleh banget komen, tulis di kolom komentar. Kasih rekomendasi, boleh banget. Saya malah senang teman-teman. Ya sudah teman-teman ya. Ya sudah teman-teman, ini saya sudah lama enggak makan pedas, soalnya kemarin kan sebulan puasa dan mohon maaf ya ini efek pedas, mohon maaf. Ya sudah, saya akhiri aja karena ini juga sudah hampir jam 5 ya, nenek udah mau bangun. Jadi nanti habis ini ngebersihin dapur, terus bangunin nenek, mandiin nenek, terus nanti persiapan buat masak makan malam. Masak buat makan malam. Ya kayak gitu. Ya sudah teman-teman ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Sekali lagi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sorry. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika banyak salah atau perbuatan saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Bye-bye.